Baik, saudara, tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas. Itu yang dapat digambarkan mengenai produk warisan labu di negeri Perak. Selain daripada labu sayung, negeri Perak turut terkenal dengan pengeluaran labu Pulau Tiga yang menjadi antara produk simbolik negeri itu. Ikuti perincian Nur Syahana Kamarudin yang bersama dengan tiga generasi yang aktif menghasilkan pembuatan labu itu di Pulau Tiga, Kampung Gajah, Perak. Proses penghasilan labu Pulau Tiga hampir sama dengan proses membuat labu sayung. Perbezaannya, tempoh pembakaran yang lebih lama untuk labu Pulau Tiga iaitu 8 jam dengan suhu yang lebih tinggi berbanding labu sayung. Rokiah Mat Isa, generasi pertama yang mula melibatkan diri dalam seni menguli labu ini menyatakan identiti labu Pulau Tiga dibezakan dengan rekaan bunga tampal bermotifkan alam dan geometrik yang menjadi ragam hias labu tersebut. Dia tak banyak sangat cara pembuatan dia, kan pembuatan dia sama. Cuma bezanya yang makcik tahu, tanah dari Kuala Kangsar tu kan, dia ada pasir sikit. Bila nak buat bunga tampal dia agak susah kan. Itu beza dia. Cara membuat dia tetap sama. Macam itu kan. Tidak mahu seni kraft tangan warisan dilupakan, Rokiah berharap seni ini tetap dihargai nilainya setiap masa. Apabila kita tidak mengenali seni, kita tidak sayang kepada seni, seni kita orang Melayu sendiri akan hilang kan. Jadi sekarang ni kebanyakannya orang dia tak minat seni. Dia minat duit kan. Apabila dia tahu seni di kampung dia kan, dia akan belajar. Seni ni kalau bila masa kita buat, satu hari dia ada harga dia kan. Apa benihnya, itulah tumbuhnya. Rokiah yang berusia 10 tahun ketika mula terlibat dengan seni menguli labu Pulau Tiga berjaya mewariskan seni ini kepada anaknya, Nur Syima Abdul Aziz. Sehingga kini, generasi kedua itu yang masih aktif dalam seni menguli labu sudah 11 tahun melibatkan diri dalam perusahaan bersama ibunya. Minat itu datang sebab saya selalu tengok mak saya bila permintaan labu ni sentiasa dapat perhatianlah sebenarnya. Bila saya tengok, masa muda-muda dulu saya tak berminat sebenarnya. Bila dah selalu tengok ada customer yang tak putus-putus, terutamanya pada hari cuti kan. Sentiasa ada customer datang untuk mencari apa produk labu dan pasu sebagai hadiah ataupun untuk majlis kenduri kendara kan. Dari situlah timbulnya minat. Lepas tu belajar melalui mak je. Tidak terhenti di situ, seni menguli labu Pulau Tiga turut diwarisi generasi ketiga dalam keluarga mereka. Saya belajar daripada opah saya sendiri lah. Memang tak ada pergi kelas apa sebab dia sendiri pun cikgu. Saya belajar dalam 8 tahun lepas. Saya dah start buat labu sayung lah. Tapi untuk bunga timbul tu masih belajar lagi sampai sekarang sebab saya lebih pada ukiran sebelum ni. Laporan Nur Syahana Kamarudin, Berita RTM.